besok yang akan menyenangkan kita hanya Nabi Muhammad. Jangan sia-siakan umurmu. Jangan sia-siakan apa yang kau miliki di dunia. Kematian ada di hadapan kita. Kuburan ada di hadapan kita. Kalau Habib Ali mengatakan fal amal mashi, amalanku tidak ada, bagaimana dengan kita? Wahai Habib Ali, bagaimana dengan kita? Ma indana illa dzunub, tidak punya kecuali dosa, kecuali maksiat. Ya Rab, ya Rab, apa yang dibacakan doa dari Habib Ali kabulkan ya Allah. Jalan ya Allah. Hidup mencintai Nabi Muhammad dan meninggal tetap mencintai Nabi Muhammad. Dan besok dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Tanamkan semacam ini. Keuntungan besar, kemuliaan besar. Inilah krisis yang sedang kita alami. Inilah yang kita lihat. Sehingga negara kita keadaannya semacam ini, bertubi-tubi bala turun. Apalagi yang mau turun setelah ini? Dalam beberapa tahun ini, naudzubillah, naudzubillah, lagi-lagi diberitakan kabar yang menyedihkan. Ya Allah, gempa, longsor, pesawat jatuh. Ya Allah, musibah-musibah apalagi yang akan ditimpa. Semuanya itu apa kata Allah? Bima kasabat aydinnas, ulah manusia yang sedang ghafil, yang lalai, yang meninggalkan perintah Allah, yang berani menerjang larangan-larangan Allah. Lihat kemaksiatan-kemaksiatan yang sedang diizinkan. Malu rasanya menyebutkan di masjid yang mulia ini. Amal kaum Lut mau diberitakan, dibenarkan oleh pemerintah. Ya Allah, musibah apa ini? Kalau dalam krisis ekonomi mungkin boleh bersabar, tapi kalau sudah musibah fitin, musibah menimpa agama kita, di dunia terkena, efeknya besok di akhirat ada. Ya Rab, jangan kau putuskan hubungan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Bantulah kami untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Kuatkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Semoga kami dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab, semoga kami ada di hatinya Nabi Muhammad ya Allah. Di hatinya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab, ya Rab, muliakan muka ini bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan ya Allah di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Dan Nabi Muhammad ridho kepada kami ya Allah. Ya Rab, ya Rab, dengarkan doa kami ya Allah. Selamatkan anak cucu kami ya Allah. Selamatkan akidahnya ya Allah. Selamatkan